Mana tak nampak nak tunjuk lepak Allah tu. Ha. Botang muka dari tu. Ha, macam tu. Allah. Arwah ni dulu baik orangnya. kosong. Lama tak buat live kan? Kita jumpalah Khamis ni insya-Allah. Apa tengok ni. Ni yang cat apa? Byredo ni. Brand ni dia ada minyak wangi apa semua kan. Memanglah sedap bau-bau dia, mahal tentu bukan main. Yang ni kalau dekat London Selfridges ni dekat website besar ni depa jual £30. Ni ada hand cream lah, shampoo lah, apalah kan. £30. Hantar £30 tu RM150-160 duit kita. Yang ni toiletries, aku duduk dekat hotel Intercon Darul Tauhid Mekah. Aku masuk-masuk tengok. Ya Allah, dia pun bagi toiletries ni mahalnya, seronoknya. Jolah kita angkut. Angkut tu bukan apa maksudnya. Lepas aku mandi, aku pakai semua. Lepas tu suruh dia top up lagi. Aku pakai, suruh dia top up lagi. Lah. Punyalah baik mereka tu. Mereka bagi kat aku punyalah banyak. Dia kata ambil lah Haji. Tik, 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 tik. Ya. Allah. Naik bagi ni sampai ke depan terowong. Lepas depan terowong, masuk dalam terowong, jalan kaki 1 km baru bas jumpa. Kan kau apa tu kan lebih? Pukul 12 jogging dalam terowong. Okay, chop chop children. Laju juga penyantang ni. Inilah simulasi kalau siapa yang buat korban. Mesti nanti dekat mahsyar. Kalau siapa tak buat korban, jalan kaki. So nak balik Mekah, bas tak boleh masuk sampai dalam. Jadi tadi daripada kemah naik pagi. Dia pagi jalan kaki masuk dalam terowong baru boleh naik bas. Dulu aku buat haji daripada kemah masuk terowong, terowong pergi ke Mekah jalan kaki 7 km. Mekah ni memang ikut rezeki lah. Kau package almas ke? Kau anak emas ke? Kalau kata tak boleh, tak boleh. Alah, patut bawa lagi siapa yang ada roda tu kan? Sekejap dah semua. Apa dia kata tu?